kita kena ingat kanak-kanak khususnya yang mempunyai penyakit kronik seperti masalah tumbesaran, masalah obesiti, masalah pernafasan dan juga masalah neurologi, mereka ini semua terdedah kepada risiko jangkitan serius dan juga terdedah kepada komplikasi COVID-19 itu sendiri. Apa komplikasinya? Pertama adalah MIS-C. MIS-C adalah Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, yang mana ianya berlaku dalam tempoh 1-2 minggu selepas jangkitan COVID itu selesai. Apa yang berlaku adalah pada mula-mula kanak-kanak itu terkena jangkitan, kanak-kanak itu menghasilkan antibodi sendiri untuk melawan jangkitan tersebut. Dan selepas seminggu atau dua minggu jangkitan itu telah selesai, antibodi yang ada dalam badan itu akan menyerang sistem badan kanak-kanak tersebut hingga menyebabkan bengkak pada jantung, paru-paru, pada buah pinggang, pada selaput otak dan pelbagai organ lain. Disebabkan itu, ia dinamakan multisistem kerana ia melibatkan pelbagai jenis sistem. Dan kebanyakan daripada mereka yang terkena MIS-C ini akhirnya akan masuk dalam ICU dan sebilangan besar akan berakhir dengan kematian. Komplikasi yang kedua adalah long COVID, yang mana ia tidak lagi asing pada kita kerana orang dewasa juga kena long COVID ini. Gejala seperti hilang deria bau, sakit-sakit badan, mudah letih, rasa berdebar-debar, dan juga satu simptom yang kita tak nak berlaku pada kanak-kanak kita, iaitu brain fog, di mana mereka akan terganggu pemikiran mereka. Dan kalau orang dewasa, ia tidak begitu mengganggu kerana mereka telah membesar. Tetapi kanak-kanak ini sedang membesar, dan jika mereka mengalami simptom brain fog ataupun masalah penat dan sebagainya ini, tumbesaran mereka semua akan terganggu. Jadi kedua-dua komplikasi ini boleh dicegah dengan vaksin, dan vaksin mRNA terbukti tidak menyebabkan komplikasi ini. Maka itulah satu sebabnya kenapa kita kena beri vaksin kepada kanak-kanak.